Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lihat tuh. Ayo gantian bisikin. Ajak-ajaklah. Usai makan bersama keluarga dan para sahabatnya, Rizky Billar kini sudah punya janji. Janji dengan siapa? Dengan si Dedek Lesti tentunya. Selain dia kerja, dia ingin menghabiskan malam ini di saat PSBB akan diterapkan. Ya, begitulah. Dia ingin menghabiskan malam berdua. Cute banget tentunya ya guys ya. Dari siang dia udah siap-siap sampai digoda sama kakaknya. Hal yang menarik dan menjadi usil adalah ketika dia kedapatan telpon Moreno untuk segera jemput si Dedek Lesti karena dia masih bersama Om Izar. Ya, mau malam apa sekarang ya? Mau malam Rabu? Mau malam ya melepas sebelum PSBB benar-benar diterapkan. Dengan siapa? Dengan si Neng Gelis inilah. Kihui pasti cute malam ini. Tentu kalian juga menunggu kabar terbaru bagaimana nantinya pas mereka berduaan di malam hari ini. Tentu boys banget guys. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itulah kabar terbaru bahwa sekarang Eno telah ditugaskan oleh Bilar untuk menjemput si Dedek Lesti. Ya, karena Bilar ingin malam ini menghabiskan dengan si Dedek. Oke, jangan lupa. Kira-kira mereka akan kencan kemana di malam hari ini? Komentar ya kalian ya. Mau kemana kira-kira? Coba tebak siapa yang gitu. Jangan lupa juga like, subscribe tentunya. Bagi kalian yang baru stay tune di channel kita ini. Oke, kita doakan semoga kita bersama-sama diberikan kesehatan, kekuatan, serta rezeki yang melimpah. Sehingga selalu bisa menonton kegemoyan mereka berdua yakni Lesti dan Bilar. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.